seharusnya aku bentak kamu jam 3 Giska. Aku janji, ini gak akan pernah terulang lagi. Ya, Om. Kalau gitu Giska ibu mama dulu ya, Om. Ya, sayang. Berarti, main tangannya. Oke. Pelan-pelan. Maaf ya, Vi. Sepagi ini mood kamu jadi berantakan cuma karena gara-gara lihat pertengkaran aku sama Dina. Santai, Mas. Nama juga rumah tangga kan? Pasti ada masalah, ada salah paham. Dan sampai sekarang aku masih percaya kok. Masih Irwan masih memegang komitmennya untuk membahagiakan Mbak Dina, sama seperti pada saat awal Mas Irwan melamar Mbak Dina kan? Aku mau masuk. Aku mau keluar. Please, jangan. Kamu pulang ya. Tapi kita harus bahas ini. Iya, kita akan bahas. Tapi kamu jangan masuk, please. Aku mau sama. Aku mau sama kamu, please. Sampai detik ini, aku masih memegang janji itu. Aku berusaha menjadi suami yang baik buat Dina dan juga berusaha menjadi papa yang baik buat Giska. Alhamdulillah. Yaudah Mas, aku tinggal berangkat kerja ya. Hati-hati ya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Aku gak boleh kepancing emosi karena Vera. Dina sama Giska gak salah apa-apa. Aku harus minta maaf sama mereka. Mama jangan nangis lagi ya. Giska janji gak akan bikin papa marah. Biar mama gak dimarahin lagi sama papa. Giska. Makasih ya sayang. Mama tahu kok, Giska nggak salah. Pasti kamu tadi juga jatuhin piring, nggak sengaja kan? Iya, Ma. Sayang. Mama dan Giska nggak salah. Papa yang salah. Papa yang punya masalah sama kerjaan papa, tapi melampiaskannya ke kalian. Maafin papa ya. Giska gak mau maafin papa kalau papa belum minta maaf sama mama. Maafin aku ya sayang. Mamanya masih marah, sayang. Peluk aja, Pak. Biar mama gak ngambek lagi. Sekali lagi aku minta maaf. Tidak seharusnya aku bentak kamu jam 3 Giska. Aku janji, ini gak akan pernah terulang lagi. Maafin aku ya. Iya Mas, aku udah maafin kamu. Kasih ya. Yeay, papa sama mama udah baik kan? Kamu sayang papa gak? Sayang. Sayang mama? Sayang. Cium. Mama juga. Aku gak boleh mengulangi kesalahan ini lagi. Papa janji sama kalian. Papa gak akan mengecewakan kalian apalagi bikin kalian sedih. Ayo masuk, Raffi. Nah,
Raffi duduk sini ya. Terima kasih, Bu. Tolong ambilin piring buat Raffi. Ayo duduk, duduk. Iya. Ayo. Gak nyangka bisa sarapan pagi-pagi di sini. Iya. Jalan dulu ya, Bu. Loh kok, kamu kan belum sarapan. Gimana sih? Gak usah. Sarapannya langsung di kafe aja. Mau diantar? Gak usah, bisa sendiri. Alhamdulillah, mandiri. Jalan, Bu. Ya, hati-hati ya. Ini kamu harus makan. Katanya kemarin kamu habis sakit kan? Jadi kamu harus mengembalikan lagi semuanya. Ya, supaya badannya sehat lagi. Ayo, dimakan, dimakan. Ya, ini semua yang masak Ibu. Mau tahu gimana, kira-kira suka gak masakan Ibu? Suka, Kak Redo. Modus, Bu. Dah, Vera. Makan. Ayo dimakan. Coba dirasakan dulu. Gimana nasi, rasanya? Ayam. Oh iya, lupa. Sayur asem. Makannya. Gak apa-apa. Pelan-pelan yang penting selamat. Udah, makan aja. Makan Mas Raffi. Selamat makan. Selamat makan. Selamat makan. Bismillah. Kak Redok mentah ya? Saya terima kasih sama kamu, Dosma. Karena kamu saya kerja di sini. Kok jangan kayak gitulah, aku jadi tersipu malu ini loh, Bang. Aman lah, ya kan? Yang penting nanti kau traktir aku ya. Cocok. Kayak mana kau perasaannya pertama kali mau kerja ini, deg-degan gak ngeliat aku? Maksudnya, deg-degan gak mau pertama kali jadi chef lo di Cafe Mariposa? Nervous sih ada lah, sedikit. Oh, tenang kok, Bang. Aku ada solusinya. Kok tatap aja mukaku, hilang nervous kau itu. Iya. Permisi, Bu Dosma. Ini flyer yang mau ditempel, sudah ready. Ah, cocok, Beno. Makasih ya, Beno. Sama-sama, Bu. Permisi, Bu. Mantep kali ah, dine in with Chef Alex. Ganteng kali, kau tengokkan dulu ini Bang, mantep nggak? Dosma maaf nih, bisa nggak nih fotonya diganti foto makanan aja gitu? Eh, kok kayak gitu pula Bang? Kok ganti foto makanan sih? Ini muka kau yang bikin ngangkat. Biar orang-orang berbondong-bondong datang pengen makan di kafe kita. Kan ngeliat muka kau ini, kok gak lihat nih muka kau ini? Kecap kali ku tengok. Kecap? Hitam manis maksudnya. Iya. Ini kenapa muka aku pakai disebarin pakai flyer sih? Kalau ada yang ngeliat dan tahu aku mantan narapidana, bisa panjang urusannya. Kenapa muka kau kayak gitu? Kau gak usah kegeeran ya. Kau tenang aja, bukan cuma muka kau yang kuprint. Nanti muka kekasihku, Abang Ganteng Raffi Bramantia, pengacara terhebat, juga kuprint lebih besar dari muka kau. Udah, biar promosi, biar Dosma Raja Guguk yang urusin ya kan? Kau masa aja, tenang. Lup. Kalian tempelin semua ke seluruh ruko di sini ya.